kita buat sesi terjah, tanya pasal pendapat masing-masing tentang pasukan bola, keputusan bola sepak Malaysia melawan UAE. Video ini tak ada kena mengena dengan yang telah meninggal dunia ataupun masih hidup. Abang tahu pasal bola? Pasal bola? Saya tahu juga pasal bola. Awak jangan ingat saya ni netizen netizen bawang je. Bola pun saya tahu juga. Pemain-pemain ni memang dah kena kecam ke bang? Mereka yang main ni memang dasar nak dikecam je. Saya tak tengok lah. Saya tengok result je. Tapi itulah. Tengok 4-0 banyak bang. Apa guna dah? Apa tu? Ambil pemain-pemain import jadikan pemain negara kan? Memang tak boleh. Diorang ni mana ada semangat jati diri. Sedangkan orang Malaysia pun ramai yang tak ada jati diri sendiri. Ini kan pula orang yang luar tu kan? Ni nak menyanyi lagu negara aku pun tak kerti tu. Ha. Tukung Mak Kamil. Itulah. Mana lagi nak bawa lelaki China kat dada? Pemain pun sikit lebih kurang je. Waktu kecam pemain bola sepak ni, saya pun ambil peluang sama lah juga bang. Abang mana-mana page pun ramai je orang tengah kecam-kecam ni. Sedap bila akhir bulan, kat video ni pun ramai orang kecam. Apa pemain-pemain Malaysia ni? Memang patutlah dia orang ni kena kecam. Bayar gaji mahal bang. Lepas tu naik kapal terbang. Kita ni tak dapat naik kapal terbang. Dia orang boleh pergi naik kapal terbang pergi UAE. Kita ni nak pergi Sarawak tak lepas bang. Dia orang boleh. Itu pun main macam nak tak nak bang. Memang tak puas hati. Memang kita nak kecam. Kecam je kita kecam. Kita bola semalam bang. Saya tak minat bola lokal lah bang. Rupa pasukan lokal kita ni bukan bagus pun. Saya minat ni tengok EPL kan. Apa minat pasukan apa? Oh, saya peminat Chelsea. Chelsea kan hari tu menang apa? Liga juara-juara. Ha. Pasukan saya tu. Saya memang betul-betul minat lah. Oh, tengoklah final lagi tu. Eh, mesti lah tengok. Siapa pemain terbaik game tu? Saya rasa pemain yang man of the match game hari tu dia Drogba. Eh, Drogba dah pencen bang. Oh, ya ke? Dia Drogba dah tak main lagi kan? Sorry. Sibuk coach. Oh, saya baru saja buat latihan. Tadi. Tengok game malam tadi. Game tadi memang saya rasa memang coach buat salah. Mana boleh kan main dengan UAE tau. Pasukan Asia Barat ni dia orang punya skill, dia punya stamina, semuanya lengkap. Kita ni terkial-kial. Masa mula-mula tu nampak position pun dah jatuh lah. Kita tengok ada pemain-pemain naturalisasi ni pun tak ada gunanya ya. Itulah, saya rasa patut lah coach kena buat balik pemilihan lah. Banyak menumpang je. Jadi saya rasa taktikal tak betul lah. Leader ni pula tak tahu ke mana . Sepatutnya dia yang jadi midfield yang kreatif. Tapi tak kreatifnya ke mana lah. Kalau susah minta saya jadi coach lah. Tapi saya punya gaji mestilah dua kali ganda daripada gaji coach sekarang. Macam mana game semalam? Okey, pandangan saya sebenarnya permainan Malaysia cukup baik. Cuma mungkin kan nasib tak menyebelahi kita. Ada masa dalam 2-0 tu ada satu handball. Tak puas hati ke . Referee ni mungkin kenapa dia boleh dilantik? Oh, ini memang referee ni memang kejam. Saya pun tak tahu kenapa lantik referee ni. Kenapa FAM tak berbantahan untuk dapat penalti tu, handball. Lepas tu ada lagi. Pemain kita senang dia tolak-tolak tak dapat pun faul . Pemain dia relax ke? Wish. Saya tak puas hati betul lah. Abang minat bola? Saya memang peminat tegar kan bola sepak tempatan ni. Tengoklah game semalam. Itulah style semalam saya tak tidur . Tunggu lah daripada 12.30 sampai pukul 3. Ini juga keputusan yang dapat. Aku tak tidur. Tengok main macam lah. Macam budak sekolah. Tendang ke laut. Defend tak ada. Lepas tu . Aku tengok ada orang putih tu. Pemain naturalisasi. Di Paula tu apa gunanya pun aku tak tahu. Macam aku nak mencabut sekarang kau punya channel pula. Tapi itulah. Main semua tak ada semangat. Aku tak puas hati lah. Aku rasa tak perlulah ada lagi pemain naturalisasi ni. Tapi bang, diorang fizikal padu. Memanglah dia badan besar. Tapi semangat dia tak ada. Kau tengok macam tu Syafiq Ahmad tu main. Walaupun tak ada lah bagus kan. Tapi dia nampak lah semangat dia. Aku tengok ni. Di Paula lah. Di Ridon Krasnitsky tu. Macam tak ada jiwa je main Malaysia.
Aku rasa batalkan kedaiatan dia. Buang masa je. Aku rasa ada je pemain-pemain Malaysia lain yang boleh. Penat aku tau. Kita supporter, kita sokong. Tapi kita dapat permainan macam ni. Macam budak sekolah. Ini dah tahun 2021 tau. Sampai bila nak kita nak tengok pasukan Malaysia ni asyik kalah je. Aku adik aku yang sekolah rendah tu main lagi bagus lah. Apasal tak abang dia main? Oh, aku tak main main bola. Aku main FIFA je. Leh. Apa? Aku tak nak main bola, tak boleh aku main. Aku selesai kau sekali. Tak, ya. Okay, saya bagi pendapat saya. Pada pendapat saya lah, saya tengok juga game ni. Saya nampak memang kelemahan ketara daripada segi fizikal dengan mental lah. UAE tak terlalu menyerang tapi position dia memang cukup baik lah. Daripada segi itulah mereka menguasai perlawanan. Pemain Malaysia sebenarnya bukanlah semuanya anak watan jadi agak terkejut lah sebab kita boleh kalah 4-0 ni. Sepatutnya dah ada pemain naturalisasi kan. Lepas tu kita ada seorang pemain yang pernah bermain di Liga Belgium dulu dan pernah mempunyai pengalaman bermain di UCL Tapi kita masih juga tidak dapat bersaing dengan pasukan UAE. Saya tak menyangkakan untuk menang, tetapi tidaklah sebegini Dalam masa tempoh 10 minit terakhir tu kita kena 3 gol Jadi mungkin ada benda yang boleh diceritakan oleh pakar-pakar sukan Saya ni tak pandai sangat sukan. Saya cukup rasa kat ini, apa pendapat anda tentang perlawanan bola sepak tu? Saya tahu mungkin ada daripada setengah anda tak berminat dengan cerita bola. Okay, cukup sekali ini. Yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zali. Terima kasih tonton. Jangan lupa tonton video lain.